Halo. Ih, kamu pertama aja sih. Sweet gato, kamu gercep banget. Malam, Dinda. Aduh, dibeannya bu cantik. Halo. Iya, bahas materi. Ntar aku pin dulu bukunya ya. Halo, halo juga. Halo semuanya. Ntar aku sematin dulu bukunya ya. Kalian pikir hidup kalian akan sukses kalau... Bilangan bulat. Bilangan bulat lagi. Tadinya mau bahas KPK sih. Mau belajar apa? KPK atau bilangan bulat? Oh, bilangan bulat yang campur-campur ya? Belum, belum, Mbak. Belum telat kok, baru juga mulai. Sabar, tenang, tenang. Tenang. Mau KPK, PB atau bilangan bulat? Ini SD judulnya mutlak. Dan terpusing anak SD. Anak SD terpusing. Dikasih mutlak nanti mereka kelenger. Kemarin mau tidur apa? Kemarin mau tidur nonton ibu live pas tidur mimpi ngerjain matematika. Fisika, aduh, aku nggak ngajar fisika. Aku tidak mengajar fisika. Ini mana, ini gimana? Suara terbanyak, suara terbanyak. FPB KPK, atau bilangan bulat, aku ngikut kalian aja ya. Materi SD, judulnya Materi SD, astaga. Materi SD. Semua aja bilangan Caca. KPK, PB atau bilangan bulat, bilangan bulat tuh yang campur-campur ya, ada plus minus bagi kali gitu kan. Tuh, kemarin udah katanya bilbul. Semuanya. <laughs> Semua deh ada di sini. Semua yakin. Gimana ini ya PPKPK atau Kalian nggak bosan-bosan biar bulat? Integral. <laughs> yang mana? Ayo, aku siapin dulu materinya ya. Eh, bukunya belum disematin eh. Bilbul, Bilbul. Sebenarnya kalau FBK PK tuh gampang sih. Cuman soal ceritanya gitu kan. FBK PK tuh sebenarnya nyarinya gampang, cuman uh, soal cerita, soal ceritanya yang ini. Yang mana? Yang mana? Gimana ini teh? coba cap cip cus. Sambil rebahan, eh tidak boleh, tidak boleh rebahan bangun 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 bangun. Tidak boleh rebahan. Kita mau belajar ya. Tar, nyari dulu materinya. Aku cari dulu materinya. Kalau oh, tidak bisa, eh sediain dulu kertas sama pulpennya. Enggak ada, enggak ada rebahan. Tidak ada lebak rebahan ya. Bangun 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 bangun. Bangun kita mau belajar. <laughs> ambil, ambil kertas ikut ngotret. Yang mana itu? teh? KPK bilangan bulat. Bilangan bulat aku belum nyiapin soal. Eh. Ya KPK dulu ya. KPK PB dulu sebentar ya. Bentar aku belum siapin materi. Mana bilangan bulat di mana sih? Bentar. Oh, di bukunya kagak ada? Bilbul, Bilbul, kemana engkau, Bilbul? Bilbul, Bilbul tuh bilangan bulat tuh yang ada plus minus gitu-gitulah ya. Ya udah, PPKPK dulu sebentar, 10 menit paling juga lah ya, 15 menit. Nanti sisanya baru itu ya, Bilbul, Bilbul. Siap? Mana suaranya yang siap dulu? Ah. Ah, ini mah kurang semangat. Nih, mana siap-siap siap gitu ini yang nonton berapa orang sih yang komen cuma bisa dihitung jari nih kayaknya makasih yang kasih gift ya ampun belum juga ngajak udah dikasih gift nih live-nya sekali dong mau berapa kali oh nanti malam paling Nge-spill nge apa buku jam 9 mana suaranya <laughs> suaranya yang siap mana siap 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 gitu waktu siap Siap-siap uh, siap pensilnya sama siap kertasnya. Mana udah siap belum kertas sama pulpennya? Nggak mau rebahan ya? Oh tidak bisa rebahan. Mau belajar sama aku mah biar bisa jangan rebahan. Kita KPKPB dulu ya. KPKP, -EP EPB. KPKP, -EP EPB ya. <laughs> Ini pada salfok sama muka aku. Kenapa sih muka aku? Aduh saga muka aku kenapa? <gifat> Biasanya ngeliatinnya soal matematika ya. Begitu lihat mukanya langsung tercengang gitu ya. Ya 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 ya. Yuk kita belajar yuk putar ya. Ntar benerin dulu ininya. Sebentar. <susur> Sebentar <sur> aku flip dulu ya. Ini apa kameranya benerin dulu bentar. Udah kalian lihat layar atas aja ya. <sur> Aduh makasih, aku dipuji netizen nih. Aduh, ya ampun. Mimpi apa semalam aku dipuji netizen nih? Bentar-bentar ini kameranya nggak bener. Eh, tuh kan susah. Ini butuh waktu kan jadinya buat ngeflip-flipnya. Oke, soalnya ketutupan. Aku review sedikit aja ya, review sedikit aja. PPKPK tuh sebetulnya. Nggak susah kok. Nggak susah ya. Nggak susah. Burem nggak sih? Ya sabar atau carantik yang carakep nih tuh barang, Kamu teh kena ada ke mana atau baru mau kemana sih? Nggak sabaran. Bentar, ini aku tes tulis dulu ya. FPB. Ya abis ini bulibul, bilbul. EPB, KPK sama Bilbul nih ya. Bilbul bilangan bulat. Tuh. Kameranya ngajak ribut. Tadi dulu deketin dulu ya. Tuh kan ada aku juga kalau misalnya uh, Iya harus disetting dulu gitu. Nah, ini makan waktu kan jadinya lama gitu. Habis kalian sukanya harus liatin muka jadi bingung kan aku. <laughs> Iya e, ya, Bilbul dulu, Bilbul sedikit sedikit review aja ya, Bilbul. Nih kita mau nyari FPB KPK dari 12 sama 18 ya. Gimana caranya? Kalian biasanya gimana? Kalau ngejain soal kayak gini gimana? Biasanya pakai pon faktor kah? Jadi dibikin pon faktor kayak gini atau pakai tabel? Ada dua cara ya sebetulnya itu. Bisa pakai apa tuh? Bisa pakai itu bisa pakai tabel. Kalian lebih suka yang mana? Di sekolah. <laughs> pakai tabel. <laughs> Semua weh. Jadi gimana ini? pakai tabel apa pakai pohon faktor? Pakai tabel. Pakai tabel lebih gampang. Pakai pohon faktor. Yang mana nih? <laughs> ya udah dibahas dua-duanya aja nih pakai pohon faktor dulu ya. Jadi pakai pohon faktor dulu ya. Yuk kita bagi dengan bilangan Bilangan prima ya harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Pada tahu nggak bilangan prima itu apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lah, lain ya. Dua, tiga, lima, tujuh, apalagi tuh. Sebelas, tiga belas dan seterusnya ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima ya. Kita bagi bilangan terkecilnya dua. Nah dua kali berapa hasilnya? Dua belas, dua kali enam gitu kan. 6 dibagi 2 lagi berarti 3. Nah yang ditulis nanti yang ditulis ininya nih yang ditulis ininya. Eh kecepatan gak sih? Eh kecepatan gak? <laughs> ini dilihat ya duanya ada berapa nih? Duanya ada dua, berarti nulisnya gini dua pangkat dua dikali tiga. Eh, ini ngerti dulu nggak bikin pohon faktor gini? Kalau bilangan prima nggak dari satu sayang sayangku dari dua ya. Ini paham bikin faktor kayak gini dibagi bilangan terkecil ya. Nah, kalau bisa berarti 18 gimana dong? 18 kita bagi berapa? 18 ada yang tahu berapa berapa dikali berapa pangkat berapa gitu? Coba. Kalau 18 berarti berapa? 18 berarti kita bagi dengan 2 dulu aja bisa ya, pakai bagi dengan bilangan terkecil nih. 9-nya juga dibagi dibagi dua bisa? <laughs> Dibagi tiga ya. Kalau nggak bisa, ini kan dua tuh ganjil. Eh sembilan tuh ganjil. Sembilan tuh ganjil nggak bisa dibagi dua. Dua itu bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi dua, gitu. Kalau sembilan nggak bisa dibagi dua, nggak habis kan? Nggak habis dibagi dua maksudnya. Nanti desimal. Berarti kita bagi tiga ya? Oke. Okay. Sampai situ ya, ngerti ya? Jadi kita bulatin yang ininya nih. Nah, gitu loh. Ya, jadi ini ditulis ya. E, kalau ini duanya ada satu ya, tuh, sekali gitu. Ini ada berapa? Tiganya ada dua. Oke, okay. nah sekarang kita nentuin FPB KPK-nya, kita nentuin FPB KPK-nya nih, biasa aku garisin kayak gini ya, jadi disejajarin nih nulisnya, kalau 2 sama 2, 3 sama 3, biar kelihatan gitu, biar kelihatan ya. Nah ini kalau di atas bawahnya ada angka 2, berarti ini dibacanya ada pasangan ya, ada pasangan gitu ya, nanti ada yang nggak ada pasangan tuh misalnya, misalnya di belakang sini ada 5 nih, di atasnya nggak ada 5 gitu ya. Misalnya ada bilangan di sini, tapi di atasnya nggak ada, nah itu tidak ada pasangan. Ini ada ada, ada pasangan dua-duanya ya. Kita cari FPB dulu aja ya. FPB itu berarti dilihat nih yang ada pasangan, yang ada pasangan, tapi pangkat terkecil ya. Ya, oke? Yang ada pasangan, ini yang ada pasangan nih. Ini ada pasangan juga ya. Oke, di sini dulu. Nah dua sama dua pangkat dua mana pangkat terkecilnya? Sajana apa? Sajana sains sayang, matematika. Gak ada notif di live-nya, kenapa ya? Kenapa gak ada notifnya ya? Padahal aku udah bikin jadwal di TikTok-nya. Error gitu TikTok-nya. <tuh> Padahal aku udah bikin itunya. Pangkat terkecilnya mana? Dua pangkat dua sama dua, siapa yang paling kecil? Ayo tentu aja dua ya, dua tulis ini gitu kan. Kali, gitu ya. Yang tiga, yang tiga sekarang. Yang tiga, yang tiga. Tiga sama... Eh, kalian kenapa... Eh, pada tahu nggak kenapa dua? Jangan-jangan. <guruh> dua pangkat dua sama dua. Kenapa lebih kecil dua gitu? Kenapa gitu? Kenapa? Karena? Karena dua ini pangkatnya satu ya, kalau nggak ditulis ya. Oke? Okay? Jadi pangkatnya uh, lebih kecil yang ini ya. Kalau ini gede, pangkatnya dua. Ya, kalau ini berarti pangkat ter terkecilnya yang mana? T tiga gitu. Eh, salah pulpen. Salah sepidol. Salah sapidol <laughs> gitu ya. Dah KPK. Ini tinggal dihitung aja Dua kali 3 berapa? 6 gitu loh. Terus KPK-nya berapa KPK-nya? KPK-nya berapa? KPK berarti uh, apa tuh namanya? Uh, yang yang kalau misalnya gampangnya gini sih kalau udah nentuin FPB ya kalau udah nentuin FPB kan ini udah kepake nih ya. Nah yang nggak kepakainya itu udah pasti masuk ke KPK gitu ya. Yang nggak kepakainya udah pasti masuk ke KPK. Jadi tinggal ditulis aja gitu. Ya. Kalau FPB ini ada pasangan. Ada pasangan tapi pangkatnya terkecil ya. Pangkat terkecil gitu. Tapi kalau ini pangkat terbesar. Sama nanti yang nggak ada pasangan diambil. Nanti Gara, kalau kalau ketemu soal yang nggak ada pasangannya. ya. Ini pangkat terbesar. Ini terkecil. Why? Why you don't understand? <laughs> I don't understand. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak nggak ngerti? Kenapa? SMA hari Rabu. Ya, ini kalau mau pakai tabel ini bisa ya. Kalau mau pakai tabel bisa. Gimana caranya kalau pakai tabel? Eh, kembaran dong buka bukunya ya. Nanti kita belajar halaman. Yang punya bukunya buka dong halaman 53 gitu kan. Gaya kita ya. Yang punya bukunya samaan dong. Samaan sama saya ya. <guruh> Ngerti nggak? Ini sampai sini. Siapa yang pusing? Ini tinggal dihitung aja ya. 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2 yaitu 4. 4. Tiga pangkat dua, berapa nih 3 pangkat dua? Suka pasti banyak yang salah. Jawab ya tiga pangkat 2 ini berapa nih? Enam, sembilan, atau berapa? <laughs> Tadi udah di awal ngeliatin muka. Astaga kamu kemana? Maka jangan telat kalau ikut live. <laughs> yang yang gak telat bonus muka saya gitu kan. <laughs> Kenapa sih kalian tuh pada kepo sama muka? Astaga. 6 apa 9 nih Nanti aku suka banyak yang salah nih 3 pangkat 2 Kenapa sakit kepala Ih, eh, Kamu baru juga belajar FPBKPK Ih, eh, Gampang FPBKPK gak susah-susah amat kok Ya 6 ya Eh 6 lagi salah yang jawab 6 ya 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 ya Perkalian berulang Bilangan pangkat itu perkalian berulang ya Bukan penjumlahan berulang ya Kalau 3 kali 2 itu kan penjumlahan berulang Uh, ini berarti 4 dikali 9, Tiga 6 gitu loh. Ya. Ayo eh, pada paham dulu nggak? Coba kita tes yang ini dulu gitu sebelum masuk ke tabel apa gimana? Tes, tes 1, 2, 3. Tes, tes 1, 2, 3. <laughs> tes 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 30 dan 45. EPB KPK. Ya, habis ini kebilangan bulat. Pusing, kenapa pusingnya? Ih, kamu kenapa pusing? Ini langkah pertama bikin pohon faktor. Aduh, ih, masa bikin pohon faktor nggak bisa? Tinggal dibagi dua. Kalau nggak bisa dibagi dua, bagi aja bilangan prima nih yang lain pokoknya. Bilangan prima tuh bisa dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, tiga belas ya. Kita pakai baginya pakai yang angka terkecil dulu nih. Kalau nggak dua, tiga, lima gitu. Antara itu dulu. Nah kira-kira ini mau dibagi berapa nih? Mau dibagi tiga boleh gitu ya. Biar lebih cepat gitu kan. Bagi berapa nih adik-adikku? Teman-temanku yang cantik yang cakep. <laughs> limit SMA, limit fungsi SMA dong 11-12. Ma'am, I learned the square letter. Oh, where do you come from? A -a Aku Nauval. Where you come from? Nauval. <laughs> SS di akhir aja, tuh sai, 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 sai. SMP besok, SMP abis ini bilangan bulat, bilangan bulat lagi belajar SMP juga. Abis FPBKPK juga di SMP ada, Ih, ini ini keluar FPBKPK di awal-awal. Sama ya ini SMP kelas 7 sama, kalau kamu kelas SMP kelas 7 sama kelas 6 nih sama nih materinya. Sama ya, sama lagi belajar ini. Sama Yuk bagi dua dulu boleh, bagi tiga boleh terserah kalian lah ya. Kalau bagi dua berarti dua kali lima belas gitu kan. Terus apa lagi? E, tiga kali lima gitu kan. Masa bikin kayak gini aja pusing? Ah kamu mah bukan pusing, kamu mah males. Bedain pusing sama males. <laughs> Masa bikin gini aja pusing gimana nanti ngerjain SMA atau materi SMA? Namanya apa tuh kalau SMA? <laughs> <laughs> Yang gini pusing ya, saya apa? Koma gitu. Masuk UGD, udah gawat darurat gitu ya. Bukan pusing lagi nanti, karena, uh, apa gitu kan? <laughs> Ini masih gampang banget atuh, aduh, cuma bikin gini-gini doang, tinggal dibagi aja sama bilangan prima gitu kan. Ya. Oke, okay. yuk lanjut yuk. 45 dibagi berapa? Dibagi dua bisa enggak? Oh, ya nggak bisa lah. Dibagi dua ya nggak bisa karena ganjil gitu kan. Coba kita bagi tiga ya. Bagi tiga. Tiga kali berapa sih 45? Tiga kali 15 ya. Yang nggak bisa ngitungnya gini nih. Yang nggak bisa pembagian paragrafit siapa? <laughs> absen dulu, absen. Cung, 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 cung. Siapa yang nggak bisa gini? Yang nggak bisa ini? Nanya kagak dijawab. Nanya apa sayangku? Atau udah komennya cepet nyampe itunya. Kalau nanya jangan sekali dua kali. Coba di spam aja gitu kan biar kebaca. <laughs> udah tau komennya cepet gitu naiknya gimana kebacanya. <laughs> Ini gimana cung yang nggak bisa nih pembagian paragrafit siapa cung cung cung? eh, <laughs> gini nih paragrafit yang nggak bisa nih gini. Jadi kamu bikin pembagiannya kayak gini dulu ya. Terus cari nih perkalian tiga harus hafal perkaliannya dulu dong. Harus hafal perkaliannya dulu ya kalau mau pembagian. Nah ini tiga kali berapa hasilnya mendekati. Nah ambilnya satu angka apa dua angka nih gitu kan. Ambilnya satu angka apa dua angka gitu. Kita ambil dulu satu angka ya. Kita ambil dulu satu angka nih. Apakah cukup gitu. Nah ada nggak sih tiga dikali berapa yang hasilnya mendekati empat gitu loh. Ada nggak tiga dikali berapa gitu hasilnya deket-deket ke empat gitu ya. Ada nggak? Hasilnya mendekati empat gitu kira-kira tiga kali berapa ya tiga dikali berapa ya <laughs> tiga dikali berapa iya dikali satu betul ih pada pada pinter gini nih semua yang ikutan beras berapa ya coba absen dulu <laughs> empat dikurang tiga berapa satu gitu kan ya jadi turun nih turun yang ini ini dikurang yang ini turun gitu ya aku salah langkah ya maaf <laughs> harusnya kurang dulu nih kurang dulu baru turun satu ya Turun satu, ini ternyata angkanya satu nih. Angka satu kan enggak ada ya. Tiga kali berapa gitu hasilnya mendekati satu kan? Enggak ada kan? Ya, kita minta bantuan limanya turun gitu ya. Lima nya satu kali turun nih. Lima turun gitu. Engkau tolong aku ya. Lalu tiga kali berapa sihnya lima belas? Tiga dikali. Tiga kali berapa sih lima belas? Tiga dikali. Mana nih yang enggak apa perkalian nih KPK? Iya, KPK itu pokoknya. Iya, singkatannya itu bener. KPK kelipatan suka terkecil, FPB terbesar. Ya, Iya kalau ditanya singkatannya itu betul. <laughs> kali tiga ya, udah beres, udah. Eh, lima ini, astaga, kok jadi tiga. Lima, ya, tuh gitu ya. Dah, sekarang lima belasnya bagi tiga lagi. Berarti tiga kali li, lima gitu, ya. Nah, ini kalau udah kayak gini ya udah ditulis aja lagi ditulis ininya. Kalau sudah sederhana. Ya. 45. 45 kita tulisnya. Ini aku nulisnya sejajar ya biar kelihatan yang ada pasangan atau tidak ada pasangan. Nah, ini nih soalnya ada pasangan enggak ada pasangan nih bacanya. Ya. Nah, gini ya nulisnya ya. Enggak ngerti di bagian belah mana? Ih, enggak ngerti kene. <laughs> Yang mana, yang mana yang gak ngerti? Asoga. Apa bunda minta masukkan kebetulan anak, anak saya diikut e, lomba tingkat SD materi apa yang dipelajari? Ini? Ya kalau lomba ya materi SD bun. Dipelajari aja materi SD ya. Apa kan harusnya? Oke lanjut ya. Oke, okay, lanjut ya. Ini di, di tulisnya sejajar ya, di sejajarin. Di sejajarin itu maksudnya apa? Misalnya dua sama dua gitu, tiga sama tiga. Ini kan di sini nggak ada angka dua nih. Jadi aku nulisnya tiganya nggak di depan, tapi di sejajarin sama angka tiga di atas ya. Jadi kelihatan nih gitu. Nah, aku biasanya kotakin kayak gini nih. Nah, ini berarti bacanya ada pasangan nih, ada pasangan si tiga sama lima ini ada pasangan gitu ya. Yang ini jomblo gitu, jomblo ya. Yang ini jomblo ya. <laughs> Nah, kalau FPB. Kalau FPB. Kalau FPB ini, ya. Ini kemarin ada loh soal FPB KPK di soal CPNS ya, aku ngasih tahu loh. Nah, kemarin ngebahas soal CPNS ada soal FPB ya. Nah kalau FPB ingat ingat tadi ada pasangan FPB itu ada pasangan pangkat terkecil Nah dilihat nih yang ada pasangan ini ada pasangan kan Pangkat terkecil dipilih nih 3 sama 3 pangkat 2 pangkat terkecilnya yang mana gitu kan 3 sama 3 pangkat 2 itu pangkat terkecilnya yang mana Berarti 3 apa 3 pangkat 2 Pangkat terkecilnya yang mana 3 dan 3 pangkat 2 pangkat terkecilnya mana FPB itu pangkat terkecil, tapi harus ada pasangan ya. Pangkat terkecil, tapi harus ada pasangan. Maksudnya ada pasangan, apa? Ini angka 2, ini nggak ada pasangan, jadi jangan diambil 2-nya. Ini 2 udah nggak mungkin masuk FPB, nggak mungkin. ya Iya, 3 ya, kita pilihnya 3. 3 pangkat, yang terkecil yang mana? 3 sama 3 pangkat 2 yang terkecil yang mati? 3 ya, karena 3 itu artinya 3 pangkat, 1 gitu ya. 3 itu artinya 3 pangkat 1. Dikali gitu kan. Ini kan masih ada nih yang ada pasangan. 5-nya sama ya 5. jadi eh, ya pilih satu aja. Ya, kalau sama-sama 5, ini kan sama-sama 5, dipilih salah satu aja ya. Udah tinggal dihitung aja ini PB nya KPK-nya? KPK-nya apa? KPK-nya? KPK-nya? <guluh> KPK-nya KPK yang ada pasangan tapi pangkat terbesar ya. Yang ada pasangan tapi pangkat terbesar, nih yang jomblo juga ikutnya ke KPK. Yang jomblo, yang jomblo ikutnya ke KPK ya. Yang jomblo tulis dulu yang jomblo. <laughs> yang ada pasangan pangkat terbesar berarti tiga pangkat dua. Ya, sama, li, lima ya. Gitu. Kasar, kasarnya gini sih kalau kamu udah nyari FPB ya, kalau udah nyari FPB nih. FPB-nya tiga sama lima kan? Coret aja gitu ya. Nah, ini ini angka selain yang masuk FPB ini pasti KPK nih gampangnya gitu sih kalau kamu udah ketemu satu FPB gitu ya nyari KPK itu angka angka yang bukan masuk FPB tadi diambil aja semuanya ya kayak gitu gampangnya ya ya kalau KPK itu yang jomblo kataku juga yang jomblo masuk ke KPK KPK itu agak serakah ya mau jomblo mau ada pasangan dia masuk ke KPK ini ngitungnya bisa nggak dua dikali tiga pangkat dua berapa tiga di pangkat dua tiga dipangkat dua kelamaan ya saya kan lagi ngajar bunda ayah gitu kan <gif> ini lagi tidak tidak sedang lomba ayah bunda ya lagi nerangin jadi harus pelan pelan gitu karena ini judulnya lagi nerangin gitu kecuali kalau saya lagi lomba duet sama siapa gitu ya <gif> <gif> ya ingetnya korupsi aja di kpk tuh suka eh korupsi itu kan kpk gitu ya singkatan ada korupsinya nah korupsi itu kan serakah ya Nah berarti si KPK ini serakah gitu ya Yang jomblo diembat gitu Yang ada pasangan diembat juga ya <laughs> Semua diembat ya Nah tinggal dihitung aja 2 x 9 18 kan 18 kayak 5 gitu Berarti 90 Ya Oke okay, paham dulu sampai sini Udah pada ngerti belum Iya yang gak ada pasangan dibawa Diembat sama si KPK Pokoknya ingetin KPK tuh korupsi nih Komisi pemberantasan korupsi kan <laughs> <laughs> yang korupsi kan serakah tuh. Jadi yang jomblo diambil ke KPK gitu ya. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Tadi udah pembagian paragrafit. Ngerti mau diulang dulu materi ini nggak? atau mau ke tabel? Siapa yang masih belum ngerti? Siapa masih belum ngerti? Siapa masih belum ngerti? Udah paham belum? paham 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 saya lagi ngajain aa ah, ah, orang-orang yang nggak bisa matematika ya di sini orang-orang yang nggak bisa matematika yang ngumpul gitu kan yang ngumpul itu orang-orang nggak -orang bisa matematika bukan yang juga matematika ya kalau juga matematika nanti saya ajak duet gitu <laughs> ajak duet <laughs> mungkin jarang poli nonton nggak di tek-tek gitu ya suruh nonton sini gitu tak biar ini Ya udah satu nama lagi, satu nama lagi nih. Biar inget ya. EPB KPK dari 24 sama 60. Coba pada bisa nggak? Lagi ngajarnya nggak bisa ya, yang baru join. Kalau yang sering join udah tahu saya sifatnya gimana ya. Saya yang kalau ngajar a -a lama gitu ya. Satu soal bisa setengah jam. <laughs> <laughs> Karena judulnya kan lagi ngajarin, bukan lagi uh, saya yang lagi ngerjain gitu. Beda, beda ya. Kalau misalnya saya lagi ngerjain, wah saset saset gitu kan. Nanti dibuat melongo semua gitu. <laughs> Kepedean. <laughs> Kepedean ya. 60 ini ya, apa nulisnya dempet ih. Nanti kalian kebacanya apa gitu kan. Nih kira-kira dibagi berapa nih? 24. Sok yang udah tahu nggak apa-apa nih 24 itu berapa kali berapa, berapa pangkat berapa dikali berapa gitu ya sok komen aja ya. Komen aja komen. Dibagi berapa? Dibagi, eh dibagi, 24 itu 2 dikali, dibagi 2 dulu ya. Jadi e, cara ngebaginya itu dibagi dengan bilangan yang paling kecil e, tapi bilangannya prima, diusahain prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Nah dibaginya bilangan terkecil dulu nih biar gampang. Dua nah, empat bagi dua berapa? Ini yang belum bisa programit. Eh, Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa <laughs> dua dikali berapa? Nah, ini kita lihat dulu nih. Kira-kira, kalau diambil satu angka cukup nggak gitu ya? Dilihat dulu nih, di, di, dilihat dulu, dianalisa dulu ya. Kalau misalnya kita ambil satu angka, apakah cukup? Ada nggak sih perkalian dua yang hasilnya dua? Dua dikali berapa hasilnya dua gitu kan? Dua dikali berapa hasilnya dua? satu ya, ya kan? Oke, okay? satu kan betul? Nah, dua kali satu hasilnya tulis ini nih, ya. Terus nanti dikurangin gitu. Nah ini nol ya, nol di depan biasanya nggak ditulis, nol di depan nggak ditulis, langsung turun empatnya nih. Nah, dua kali berapa hasilnya empat? Dua kali berapa hasilnya empat? Gitu kan? Dua dikali berapa hasilnya empat? Dua dikali dua, gitu kan? Ini dua, ini empat ya, abis gitu kan? Berarti jawabannya dua belas, begitu loh. Yang gak ngerti paragrafit, dua belas bagi dua langsung ya enam, eh enam, eh bener enam. Nah ini enam belum bilangan prima ya, masih bisa dibagi. Jadi harus paling sederhana gitu, paling sederhana ya. Uh, amat sangat sederhana gitu. Nah ini duanya ada berapa nih? Ada tiga, tiganya ada satu. Jadi nulisnya dua pangkat tiga dikali tiga. Ya, 60 sekarang. 60-nya enggak ada tempat, w. <laughs> di sini aja ya. 60 ada yang udah dapat 60 berapa? 60 berarti kita bagi berapa? 60. Paham ya sampai sini? Paham ya? Ada yang nggak ngerti sampai sini? Sampai step sini siapa yang belum ngerti? Cung cung cung. <laughs> ngacung virtual ya. Cung 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 ngacung virtual. Ya 60 kita bagi 2 ya Iya 30 ya Nanti kalian bagi lagi aja Kalau bagi pembagian 0 kayak gini nih Aku kasih trip ya eh, trip. 60 bagi 2 gitu ya Kalau ada angka 0 nol nya kayak gini Kamu jangan ngebaginya gini gitu Gak usah ini 0 nya simpan aja di belakang ya. Jadi kamu fokusnya 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3 gitu. Biar cepat. Ya fokusnya gitu. Biar cepat. Nah, 30, 15. Ini latihan lagi ya, nggak bisa pembagian ya. Latihan lagi di rumah ya. Nah, ini tulis lagi nih. Gitu kan. Ini ada soalnya muncul kemarin di CPNS, EPB, KPK loh. Nah, ini tulis ya, sejajar ya. 2 sama 2 nih, 2 pangkat 2. 2 nya ada 2 ya, jadi 2 pangkat 2. Dikali 3, dikali 5. Dikali 3, dikali 5. Nah, coba kalian yang nyari, coba EPB-nya berapa? Eh, PB-nya aku kotakin dulu ya, biar kelihatan ada pasangan ama nggak ada pasangan gitu kan? Biar kelihatan ada pasangan dan tidak ada pasangan. Ini ya di CPNS ada pada soal SD ini tuh. <laughs> Yang masuk CPNS pusingnya ini apa gitu kan? Materinya udah lama banget KPK FPB. Di SMA juga nggak dipelajari kan? Udah udah lupa kayaknya. Muncul di CPNS gitu kan? FPB berarti berapa? FPB itu tadi ingetin yang ada e, pasangan, maksudnya ada pasangan apa? Ini dua ada pasangan nih, di atas bawah ada pasangan. Kalau lima ini jomblo, si lima jomblo nih. <laughs> Kalau FPB ada pasangan, pangkat terkecil ya, pangkat terkecil. Jadi dilihat nih dua pangkat, dua pangkat yang mana nih yang kecil gitu pangkatnya? Berarti dua pangkat du, dua gitu ya, dikali yang ini. Kalau ini sama-sama pangkatnya, ya udah ambil aja salah satu ya, gitu ya, oke? Okay. Kalau KPK gimana? KPK itu yang ada pasangan pangkat terbesar. Yang ada pasangan pangkat terbesar ya, dua pangkat tiga dikali yang ada pasangan dulu nih pangkat terbesar. Kalau pangkatnya sama ya dipilih salah satu aja ya. Yang jomblo ikutan masuk ke KPK ya? KPK itu kok e, serakah ya? Yang jomblo diempat juga. Gitu ya, oke? Okay. Tinggal dihitung aja ya. Udah benar semua? Siapa yang benar nih jawabannya? Siapa yang benar jawabannya? Siapa yang benar? Gak ngerti-ngerti apanya yang ngerti sayangku? Kamu bikin inilah pon faktor yang gak ngerti, yang gak ngerti di bagian belah mananya. Ya ini tinggal dihitung aja ya 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3 berapa? 12 gitu kan. 2 pangkat 3 itu bukan 6 ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 gitu loh. Pangkat itu artinya perkalian berulang ya. Empat kali dua gitu kan. Delapan. Dua empat dikali lima ya. Seratus dua puluh ya. Oke. Okay? Itu ya. Ngerti ya. Mengerti kah? Bilbul jadi dong. Bilbul abis ini. Bilbul. Si Bilbul. Bilbul. Ini ada cara lainnya pakai tabel ya. Benar, siapa yang benar? Ini ada cara lainnya pakai tabel. Nih satu lagi, habis itu kita ke bilbul. Bilbul. Kalau bilbul, kalau bilbul ini dibagi aja. Dibagi dengan bilangan e, prima juga sih. Dibagi bilangan prima juga ya. Misalnya kita bagi dua nih. Bagi dua dulu berapa nih? Bagi dua berarti ini 6 ya, ini 9 gitu kan. Nah, kalau dia membagi keduanya ini masuk FPB ya. Nah ini teh udah pe, FPB ini tuh. Kalau udah membagi keduanya ini udah masuk FPB sebetulnya. Dibagi dua ya, kita bagi berapa lagi? Bagi dua lagi gitu kan? Bagi dua berarti ini tiga, yang ini nggak bisa ya. Yang ini nggak bisa tulis lagi. Nah ini yang nggak bisa ngebagi ini masuk KPK nih. Jadi kalau bisa ngebagi dua-duanya itu masuknya FPB. Jadi ini tuh udah pasti FPB nih gitu. Yang ini KPK gitu ya. Kita bagi lagi, bagi tiga nih, satu, ini tiga kan? Gitu ya. Nah ini kan bisa ngebagi dua-duanya betul nggak? Bisa ngebagi dua-duanya kan? Nah ini berarti FPB lagi nih gitu. Gitu ya FPB. Bagi berapa nih terakhir? Bagi tiga ya biar hasilnya satu. Hasil terakhirnya harus satu. Nah ini pokoknya KPK nih. Jadi KPK nya itu 6. Ya. Ngerti cara yang tadi ya udah terserah kalian mau cara yang mana. Bebas-bebas ya. <tuh> Bebas, bebas. Entar mau belajar bilangan bulat mana nih soalnya? Bilbul, bilbul. Bilbul di mana sih bilbul? Sebentar ya, bilangan bulat. Bilangan bulat kemana di kau? Oh ini dia. Oh ini kunci jawabannya. Mana nih? Bilbul yakin nih bilbul? Bilangan bulat. Terus nyari soalnya yang susah-susah gitu. <laughs> Mau nyari soalnya yang susah-susah ah, biar kaliannya yes, ini. Nih bilbul nih. Bilbul bilbul. Nomor satu ya, kita kerjain soal nomor satu ya. Kenapa yang tabel? Yang tabel ini FPB tuh, jadi yang ngebagi bila... Jadi maksudnya ini kan dibagi dua, bisa ngebagi dua-duanya gitu. Nah ini masuk FPB. Yang aku lingkarin pink itu masuk FPB ya. Semuanya ini baru masuk KPK gitu. Ya, semua ini baru masuk KPK. Si KPK mah pokoknya serakah, wellah. KPK mah pokoknya serakah aja. Eh hey, soal, soal gampang dulu deh Ini angkanya gede Nih misalnya min 12 tambah 9 berapa Ah kalian mah Coba ini dulu berapa Gimana ini kita mau masuk ke kali bagi tambah kurang ini <laughs> Yang gininya masih bingung <laughs> Mataku kunang-kunang <laughs> Belum juga kemana-mana udah kunang-kunang kamu mah <laughs> Baru juga nulis soal kayak, kayak udah kunang-kunang Belum pingsan kan baru kunang-kunang aja kan cuci muka Nah cuci muka <laughs> Ini udah perjanjian ya kemarin kalau udah sering ikut live aku Ngajarin bilangan bulat ini udah berapa kali nih Udah sampai kayaknya udah berbusa mulutku gitu kan <laughs> bacanya ini kalau ada tanda minus atau kurang nanti bacanya utang ya. Utang, utang 12 aku punya uang 9. Nah, kira-kira kalau aku utang ke kamu 12 nih, eh aku bayar nih 9 dulu ya. Aku ada uangnya 9. Nah, kira-kira aku masih utang gak ya? Kira-kira aku masih utang gak ya Ini yang punya bukunya halaman 354 ya Kita lagi bahas 354 Bukunya aku sematin ya Kalau mau kembaran kita boleh ya Beli aja di keranjang kuning <laughs> Kalau mau di-spill buku nanti jam 9an ya Jam 9an Iya utang 12 Aku utang nih Utangnya lebih gede ya Oh iya iya masih utang dong Masih utang ya Masih utang 3 tentu aja Betul gak Ya jadi kamu jangan jawab 21 gitu. 21 dari mana? <laughs> Masa utang 12 bayar 9 jadi 21 malah jadi plus gitu? Wah, mau saya ngutang ke kamu ya kalau jawabnya gitu gitu kan? Ya. Nomor 2. Ini konsep dasarnya dulu nih. Angkanya kalau nanti diganti ya tinggal penjumlahan biasa aja. Angkanya mau diganti apapun kalau dasarnya bisa ya bisa gitu kan? Kalau gini gimana jawabnya? izin sakit perut. <laughs> Alasan ah, yang izin sakit perut ah. Alasan yang izin sakit perut ah. <laughs> Masa soal gini udah pusing, aduh gimana ketemu soal SMA dong. Si logaritma gitu kan, si trigonometri, ah, si limit gitu kan. <laughs> yang gini udah pusing gimana nanti SMA-nya. <laughs> Ini bacanya gimana gimana utang ya utang utang lagi gitu kan ya utang tiga eh utang lagi aku masa utangnya lunas tiba-tiba enam gitu jawabannya benar nggak enam <laughs> aku utang utang lagi eh eh tapi aku uh, jadi enam nih gitu aku utang aku pinjam ke kamu tiga ya pinjam lagi tiga nih bener enam <laughs> iya salah ya utang-utang lagi utangnya tambahin atuh ya Paham sampai sini paham gak Paham gak ini sampai sini siapa yang masih bingung Ini masih dasar banget ya masih dasar banget ini kita mau ke soal yang gini-gini nih Udah siap belum yang gini masih belum siap bingung nih Coba yang ini gimana Pas SMK kabur <laughs> nah, Udah mamanya sini Udah mamanya sini ya SMK kabur Udah jadi bunda sini Gitu kan Biar bisa ngajain anaknya ya Ini kalimatnya bukan kali Ini bukan kali Ah kamu jangan, jangan samain ini min 3 Sama min 3 hasilnya kan Kata guru aku Min kali min jadi plus Kalau min ketemu min jadi plus Itu mah perkalian Abang <laughs> <laughs> Ini e, kalimatnya pengurangan ya Min 3 dikurang 3 gitu loh Beda-beda Kalau misalnya min 3 dikali min 3 itu betul plus ya Kalau kalimatnya kali gitu Min 3 dikali min 3 itu betul jadi plus Min kali min ketemu jadi plus 3 kali 3 9 itu benar ya. Jangan sangkut pautin e, Konsep satu penjumlahan pengurangan sama perkalian Tentu aja berbeda gitu Ya, Tentu aja berbeda. Ini bacanya min 3 dikurang 3. Bukan min 3 dikali, tiga. dikali min 3. Beda. Kalau min 3 kali min 3 betul. Plus 9. Betul itu ya. Ini ceritanya lagi penjumlahan pengurangan ya. Oke. Okay. Sekarang kita baca lagi ya. Ini bacanya kurang atau minus. Bacanya utang. Aku punya uang 15 nih. Eh aku utang ke temanku nih 19. Kira-kira aku masih utang gak ya? Kira-kira aku... Terlalu cepat ibu ngomong. <laughs> Masa sih? Aku ngomong cepat. Yang mana yang, yang kecepatan yang mana, yang mana ini? Kalau soalnya perkalian, misalnya ada tanda kalinya nih, atau misalnya kalau di SMA itu cuma titik gitu ya. Nah, kayak gini ini bacanya perkalian ya, perkalian ini. Jadi, kalau min ketemu min itu memang jadi plus, memang betul. 3x39 gitu ya, ya bisa dibedain ya. Nah, ini, ini kalimatnya sedang pengurangan gitu ya, pengurangan penjumlahan pengurangan. Oke, okay, aku punya uang 15. Eh, aku utang ke temanku 19 nih. Aku pinjam ke temanku, ya. <laughs> Apakah hasilnya menjadi 4? Atau hasilnya menjadi 26? Atau hasilnya menjadi min 4? Atau yang mana nih jawabannya? Menurut kalian yang mana nih? Yang mana? Yang mana coba? <laughs> iya kan aku punya uangnya 15. Eh utang aku lebih gede, bener nggak? Tapi aku bayar kan? Kalau aku bayar, berarti utangnya berkurang, betul nggak? Iya. Tapi masih tetap utang, ya, betul? Berarti ini jawaban yang benarnya, ya? Oke, okay? gitu ya? Ya, paham? Paham dulu nggak? Kau pusing kalian? Coba ini, pada bisa nggak kayak gini? <tuh> Ayo kita mau masuk ke soal yang campur campur nih, gimana campur campurnya nih? Kalau ininya masih bingung, <laughs> ini tabel keramat aku ya. Ini perkalian tanda nih kalian harus tahu ya. Ini nanti perkalian tanda harus tahu ya. Nih kita keluarin tabel keramat dulu ya. <laughs> gini 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 ya. Kalau di matematika itu tidak boleh serakah ya, tidak boleh serakah. Ini ceritanya ada ada tanda ini dua nih, ini. Nah ini ada tanda dua deketan kayak gini nih. Nah ini kita suruh milih mau kurang apa tambah lu teh maunya gitu ya. Nggak mau nih ada dua kayak gini ya. Harus dijadiin satu dulu. Harus dijadiin satu dulu ya. Caranya gimana? Dikalikan. Min kali min apa? Min kali min itu plus. Ya. Plus. Nah soalnya berubah menjadi seperti ini ya. Jadi kalau ketemu tandanya deketan, deketan gini kayak gini. Harus dijadiin satu dulu ya. Tapi nggak bisa diaplikasin ke sini. Ini tandanya kan ada min-min jadi plus yang nggak bisa. Ini kan terpisahkan oleh si angka 3 gitu kan. Terpisahkan. Kalau ini tidak ada tidak ada pembatas ya, tidak ada pembatas. <tuh> ya. Ngerti nggak sampai sini? Siapa yang bingung? Masa sampai sini aja bingung ini materi SD. Ih. Materi SD loh. Dah, kita bacanya berarti utang 12, utang 12 ya. Tapi aku bayar 9 nih ke kamu nih gitu kan. Aku utang ke kamu kemarin pinjam 12 nih, tapi aku e, apa tuh? E, kembaliin uangnya 9 ya. Jadi kalau tanda plus itu anggap kita punya uang gitu ya. Ini utang minus itu utang. Kita pinjam ke orang lain gitu. Berarti berapa? Masih utang ya, utangnya gede nih daripada e, uang kita. Iya, masih utang. Minnya tulis dulu. Tinggal dikurangin kan udah dibayar, berkurang dong. Gitu. Paham? Paham enggak? Siapa yang masih bingung? <laughs> bingung kenapa? Aduh aduh, ini soal udah paling simpel sedunia ini. Nih coba. Coba. Coba kalau paham coba bisa kerjain soal nomor 5 nggak? Tadi kalau ada tanda deketan harus dijadiin satu dulu dulu ya. Eh, ini contekan tabel keramatnya nih ya, tabel keramat. Ada tanda dua deketan enggak? Nah itu diberesin dulu. Ada dua tanda deketan diberesin dulu ya. Diberesin dulu. Ada dua tanda deketan kita jadiin satu dulu, dulu ya. Shit gitu kan. <tuh> Jadi apa kalimatnya? Min 15 itu ya lagi. Nah ini plus kali min. Tadi plus kali min apa? Ini gampang kok ngafalin tabel ini ya. Pokoknya kalau beda tanda hasilnya min. Kalau sama tanda hasilnya plus gitu loh. Ini beda tanda, beda tanda, hasilnya min gitu loh. Udah, pokoknya kalau min atau kurang bacanya utang. Utang 15, ya utang lagi dua gitu kan. Aku utang 15, ya utang lagi dua gitu kan. Berarti utangnya berapa? Masa tiba-tiba lunas. Jawabannya 17, katanya. Atau jawabannya 12, eh 13. Masa ini utang tiba-tiba dijadiin, jadi positif gitu. <laughs> Mau saya ngutang ke kamu ya, kalau jawabnya jadi positif. Iya, tetap utang ya. Utangnya 17 ya. Paham sampai situ? Yuk kita ke soal yang sebenarnya ya. Weh, udah penuh wih Ke soal yang sebenarnya dong. Jangan soal ece-ece doang gitu kan. Naik level kita ya. Naik level kita. Naik level soalnya ya. Jangan yang gampang-gampang aja dong. Kita ke soal-soal susah ya. Yang punya bukunya di halaman 354 ya. Bukunya aku semat. Eh bukunya. Kalau mau beli mau beli samaan gitu ya biar kita kembaran gitu kan. <laughs> kembaran. Selain bukunya sama gitu ya. Kembaran boleh klik keranjang kuning aja ya. Bukunya udah disematin. Kita ke soal yang sebenarnya. Ya ini tinggal penjumlahan pengurangan aja gitu kan. Cuma konsepnya sama kayak tadi gitu kan. Ada yang tahu jawabannya? Ih, kalian pasti pada pinter deh. Yang nonton dari tadi pasti udah pada pin, pinter ya. Bukunya di di pin sayang, di pin di keranjang kuning nomor 8 itu udah di pin kok. Masih nggak kelihatan? Coba yang ini bisa nggak? Bentar aku deketin tuh kameranya. Eh, berapa hasilnya? <tuh> ini bacanya utang ya. Mau angkanya beda apapun nggak usah pusing gitu kan? Aku punya utang 238 nih, tapi aku punya uang 1.500 sekian ya. Nah, berarti caranya diapain gitu kan? Nah ini hasilnya dulu nih Kira-kira hasilnya tetap utang apa enggak Ayo tandanya dulu ya Tandanya dulu nih kita Kita iniin dulu ya Tandanya dulu yang ditulis ya Tandanya dulu Tanda-tanda Apa aku masih utang? <guluh> utang aku segini loh Aku bayar segini ya Eh aku punya uang segini ya Apakah aku masih utang? Ah, apakah aku masih utang? Oh tentu tidak Nggak mau aku disebut ngutang ya <guluh> Duit aku banyak kok duit aku banyak ini. Nah, karena udah dibayar ya kita harus kurangin dong. 1268 dikurangin 238 gitu loh, dikurangin ya. Dikurangi 16 diambil 8 berapa? Ini coret ya, pinjam 1. Pinjam 1 jadi 16. 16 kurang 8 itu 8 ya. 1 kurang 3 nggak bisa pinjam lagi ke sebelahnya ini jadi 4, ini jadi 11. 11 diambil 3 itu 8 juga. 4 dikurang 2 itu 2, satunya turun. 1288. Siapa yang benar? Ih gampang kan? Ada yang pusing materi ini? Mulainya tadi jam 6.15 eh 6.30. Kita lanjut perjuangan kita. Kita lanjutkan perjuangan kita ya. Ini jawabannya ya. Plusnya boleh yang nggak ditulis boleh ya. Kalau plus di depan itu nggak nggak ditulis nggak nggak masalah ya. Gak masalah ya. Kalau min wajib ditulis ya. Lanjut nomor 2 Siapa yang bisa kerjaan soal nomor dua? Yang mau di spill buku nanti malaman ikut join lagi aja ya. Tabel keramat keluarin. <tuh> Aduh, kalian nyari nyari tabel keramatku nih. Ini kerjainnya kali ya, kali ya udah berarti dari depan ya kerjainnya. Oke, yang kita fokus tandanya dulu nih biar nggak salah tandanya dulu ya. Tanda-tandanya gitu kan. Kerjain dulu dua-dua aja. Dua-dua ya. Dua-dua kerjain Kita fokusnya 47 dikali min 12 gitu kan. 47 dikali min 12. Oke 47 ini dianggapnya positif. Tapi tidak ditulis karena di depan gitu kan. Sebetulnya ada tanda positifnya. Cuma diumpetin aja. Nah tadi plus kali min apa hasilnya? Plus kali min? Min gitu kan. Minnya di luar. Tinggal kamu hitung aja 47 kali 12 berapa gitu loh. Ya. Ini dihitung nih berapa? Gimana cara ngitungnya? Jangan kalkulator dong. Gak rame kalkulator. Gak rame kalkulator. 7 kali 2, 14. 7, 8, 15, 16, 1. 5, 6, 4. Bener gak 5, 6, 4? <tuh> Betul tidak? Tidak. 12, 1, 12, 1, 19, 1, 3, 1. Ini dikali ya, ini dikali soalnya. Oh, kalkulator biarin aja ya, otak kita lebih pintar daripada kalkulator. <laughs> Aku ada yang salah ngitung gak sih? Aku ada yang salah ngitung? Eh iya 15 ya, kenapa 30 ini? Astaga. Aku 35 kayak 3, 3 mah 30 ya ampun. Berarti tanda tanya, tanda tanya, tanda tandanya saya sudah ca, capek ya. <laughs> Aku tiga kali lima 30 tiga puluh tadi jawabannya. Ya udah oke. Okay. Dah nih jawabannya ya. Sudah. Ibu kecepatan apa sayang kecepatan kali kali lima tinggal dikaliin aja. Kenapa kecepatannya? Yang mana yang kecepatan yang mana? Ini tinggal dikaliin aja sayang dikaliin aja. Perkalian bilangan biasa minusnya ini kalau misalnya gampangnya gini nih. Kalau minusnya yang ada temennya ya, ini kan minusnya cuma sendirian nih jomblo, taruh aja di sini gitu. Kamu fokusnya 47 dikali 12 dikali 3 gitu loh, fokusnya 47 dikali 12 dikali 3. Nah ini fokus aja ke situ ngitungnya, ya. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ya. nggak, nggak ini hasil tandanya minus ya, hasilnya minus. Hasilnya minus ya Ini minusnya tidak ada teman sendirian Turun ya minusnya Karena min dikali plus Min, min kali plus lagi min gitu ya Yuk kita soal nomor tiga Wah angkanya gede-gede weh <laughs> Angkanya gede-gede Angkanya gede-gede Oke ini dalam Bacanya gini ya Ini dalam kurung Dikali dalam kurungnya ya dalam kurung ada kali dikurang dalam kurung ini ada, ada ada dalam kurungnya dalam kurung dikurang dalam kurung gitu kan udah kelihatan ini yang harus dikerjain yang mana dulu yang di dalam kurung ya yang dikerjain yang di dalam kurung ya makin kunang-kunang belum pingsan kan belum pingsan kan tenang aja kalau belum pingsan ya tenang aja kalau belum pingsan ya lanjutkan yuk berapa nih jawabannya tandanya dulu ya tandanya dulu ini plus dianggapnya plus ya kalau nggak ada tandanya ini plus kali min berarti hasilnya selalu min ya ini udah pasti hasilnya min ya tinggal 513 dikali 52 ayo hitung siapa yang bisa ngitung males nih angkanya gede nih angkanya gede pada males nih atau kalian lagi pada ngitung <tuk> 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 hitung 513 kali 52 aja udah pada ini bingung Hitung ya, hitung ya, hitung biasa ya. 513 dikali 52 nih dikali ke bawah ya. Hitung, 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 hitung. Berapa jawabannya? Nyerah ya ampun. Ya dikurang, ini dihitung ya. Ini tinggal dihitung aja yang di dalam kurung ya. 261 kali 17 berapa? Berapa? 4437 ya jawabannya. Ini hitung biasa ke bawah ya, hitung biasa ke bawah. Pada bisa kan hitung susun ke bawah? Yo, ini utang, utang lagi ya. Ini bacanya utang, utang lagi loh. Bacanya utang, utang lagi loh. Ini berapa hasilnya kalau udah kayak gini? Ini bacanya utang, utang lagi kan tadi kalau ada tanda minus atau kurang harus bacanya utang. Biar gampang gitu kan? berapa hasilnya? 4437 eh uh, 26676 ditambah 4437. 3, 3 ya. Benar enggak segini? Minus ya. Gini ya. Benar ya? Oke, konsepnya ini tinggal kali perkaliannya aja ya. Kalian mantepin ya kalau nggak bisa perkalian. Lanjut nomor 4. Um paham dulu sampai sini yang ini ini kan ada tanda kurung ya dikurang tanda kurung gitu ya berarti harus diduluin yang di, dikurungin yang dikurungin ini yang di kerangkeng ini harus diduluin gitu <laughs> yang cepat pakai kalkulator iya kalau ujian bisa pakai kalkulator kalau ujian kalau bisa pakai kalkulator gimana toh? harus belati juga ya soal nomor 4 ya Yuk kerjain soal yang ini yuk. Nah ini baru nih ada tambah. Nih bacanya 1200 sekian ditambah 2000 sekian dibagi negatif 5. Nah siapa duluan nih dikerjain? Siapa duluan yang dikerjain? <laughs> urutan pengerjaan matematika itu. Nih urutannya ya pangkat dulu nih. Terus yang di dalam kurung gitu kan. Lalu baru kali bagi, baru tambah kurang ya. Nah ini urutannya ya. Urutan, urutan, urutan menghitung, urutan. Aduh tulisannya ada dokter ya, maaf. Sambil makan boleh asal bagi-bagi ya. <laughs> Iya ini dalam kurungnya kalau misalnya cuman angkanya satu beda gitu Misalnya kalau kayak gini nih baru bisa dikerjain Kalau ini nggak bisa dikerjain jadi bisa di skip ya Yang dalam kurungnya itu bisa di skip Berarti kali bagi ya kali bagi dulu Berarti ada tambah ada bagi Nah berarti si bagi dulu yang dikerjain Kalau kamu ngejumlahin dulu itu udah pasti salah Kalau kamu ngejumlahin dulu itu udah pasti salah ya Tinggal 2872 dibagi 5 ya berapa 2872 dibagi 5 Mana siapa nih yang nggak bisa pembagian paragraf itu sini 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 <laughs> sini sini ya ngumpul di sini dulu nih belajar pembagian yuk nah ini gini kalau kita ambil satu angka dulu nih kira-kira lima kali berapa hasilnya ada nggak e, lima kali berapa hasilnya dua menurut kalian ada nggak lima dikali berapa gitu hasilnya mendekati dua gitu kan ada nggak oh tidak ada gitu kan lima kali satu aja udah lima gitu udah lebih kan nah ambilnya dua angka berarti ambilnya dua angka nih 5 kali berapa yang ngasih mendekati 28 gitu kan. Kalau pengen pembagian ini bisa harus bisa perkaliannya dulu ya. Kalau perkaliannya belum apel ya sama aja bohong gitu kan. Lima kali berapa sih 28? Coba kalian yang jawab. Lima kali berapa? Yuk nih yang gak bisa pembagian program sini merapat, merapat gitu ya. Lima <laughs> dikali 5 Ya nanti di Youtube sayang Di uh, repostnya Di Youtube Bukan di TikTok Di Youtube 5 kali 5 ya 5 kali 5 lima itu 2 dua li dua lima, gitu kan Udah gitu kita kurangin ya Kita kurangin ya ah, 2, 2 dikurang 2 Abis ya 0 di depan gak usah ditulis 8 dikurang 5 8 dikurang 5 3 gitu kan Ya Nah ini kan 5 uh, kali berapa Hasilnya 3 gitu kan Kan gak ada kan Nah kita minta satu bantuan nih Turun Turun kamu ya Temenin aku gitu kan <laughs> Minta bantuan gitu ya Suruh turun temennya di atas ya Karena tiga itu lebih kecil dari 5 Jadi kita pinjam bantuan di atas ya Nah 5 kali berapa hasilnya mendekati 37 5 kali berapa hasilnya mendekati 37 coba 5 dikali berapa hasilnya mendekati 37 5 dikali itu 7 ya betul Kalau 5 dikali 6 36 Eh 30 maaf 35. Ini kurangin ya, 2 gitu kan. Nah ini lebih kecil lagi nih angkanya. Daripada 5 turun gitu sih, 2 ini nih. Turun kamu temani aku ya. Temani aku di sini. <tuh> 5 kali berapa? Kali 4 ya. Kali 4, 20. Sisa 2 ya. Sisa 2. Nah gak ada yang turun lagi nih, gak ada yang turun lagi gitu kan. Nah berarti ini kita pinjem 0 ya. Pinjem 0, di atas harus koma. Lima kali berapa hasilnya dua puluh kali empat ya udah nih jawabannya lima tujuh empat koma empat ya Oh iya ini ada tanda minusnya ya ada tanda minusnya nih tambahin minus ada tanda minusnya ya bilangan positif dibagi bilangan negatif ya positif dibagi negatif itu negatif ya linknya di bio linknya di bio youtube linknya di bio ya kalau ini tanda, ini akan kita lagi ngerjain yang pembagian ya, fokusnya pembagian nih. Jadi bacanya bilangan ini positif dibagi bilangan negatif. Jadi hasilnya negatif ya. Nah ini ada dua tanda deketan nih. Eh kita harus jadiin satu ya. Harus dijadiin satu. Harus dijadiin satu ya. Plus kali min apa? Tadi plus kali min. Plus kali min. Plus kali min apa? Min. Udah tinggal dihitung aja. Ini dikurang ini berapa? Bisa ngitungnya nggak? Halo Dimas. Bisa ini tinggal dikurangin aja ya. 1200 sekian. Nguranginnya bisa nggak? Ini kan bilangan bulat. Ini ada desimalnya. Bisa nggak nguranginnya? Gimana? Gimana coba? Gimana? Bisa nggak? 1263 kalau kalau nggak ada komanya ini kamu munculin koma ya munculin koma ya nah seperti ini ya munculin koma aja kalau misalnya nggak ada komanya ya tinggal dikurangin aja ya ini pinjem ya ini pinjem pinjem 2 ini jadi 10 ya 10 kurang 4 itu 6 2 kurang 4 gak bisa nih pinjem lagi ke sebelahnya ya. Ini 5, ini jadi 12. 12 dikurang 4 berapa? 8 gitu kan. 5 dikurang 7 nggak bisa nih pinjam ke sebelahnya ya. Ini jadi 11 ya. Ini jadi 15. 15 ambil 7 8. 11 kurang 5 6. Udah. Ya. Gini ya caranya ya. Oke. Okay. Apa yang puyeng? Ini kan belajar pengurangan atuh. Kalau kamu bingung desima, ini kurangin biasa aja ya. Kalau misalnya komanya bingung, kalau komanya bingung bisa ditulis seperti ini nih. Apa tadi angkanya? 12, 6, 30, dikurangi 5744 ya. Ya. Nih pengurangan. 12, ini nggak ada komanya ya. Anggap aja nggak ada komanya ya. Ini tinggal dikurangin aja. 0 kurang 4 berapa? 0 kurang 4. Nggak bisa kan pinjam ke sebelahnya gitu ya. Ini 3 jadi 2 gitu. Yang ini dipinjem sepuluhannya 1 sama ke sini jadi 10. 10 kurang 4 itu 6. 2 kurang 4 gak bisa. Pinjem lagi ke sebelahnya. 2 kurang 4 gak bisa kan? Pinjem lagi ke sebelahnya. Pinjem 1, 1 sini nih satunya ya. Satunya jadi 12. Ini jadi 5. 12 diambil 4, 8. 5 dikurang 7 gak bisa lagi. Pinjem aja ke sebelahnya. Ini angka 12 jadi 11 aja gitu lima belas diambil tujuh delapan. Udah tadi belakang koma satu angka kan? Ya saat terakhir nomor lima, nomor lima siapa bisa kerjain? Wah angkanya besar sekali adik-adik, <menuhkan> angkanya besar sekali. Weh, auto males ngitung ya. Angkanya besar sekali. Berapa ini? Ayo kita kerjain. Oh ini ada, ada kurungnya ya. Ada kurungnya. Berarti kerjain ini di dalam kurung ya. Udah ada tandanya nih. Ini mah gampang. Tuh udah ada kurungnya. Jadi kamu tidak terjebak ya. Tidak mungkin terjebak. Kita kerjakan di dalam kurung ya. Oke. Ini min dibagi plus bacanya. Min dibagi plus ya. Aduh. Min dibagi plus apa tadi jawabannya? Min dibagi plus jawabannya apa? <tuh> Min dibagi plus jawabannya minus. Minus. Yuk kita hitung yuk. Aduh ngitung gini ya kalian pasti males. Pasti amat sangat males ya ngerjain kayak gini. Pasti sangat-sangat malas ya. <guluh> Ada yang udah dapet jawabannya belum? Kalian mau pakai kalkulator ah licik ah. 31 kayak berapa nih hasilnya? Kalau misalnya satu angka udah nggak mungkin, dua angka nggak mungkin, kita ambil tiga angka langsung ya. Tiga angka langsung nih. 142. 31 kali berapa sih ya 142? Angg aja 30 nih. 30 kali berapa yang mendekati 140 gitu kan? Kali 4 ya kayaknya ya. Kali 4. Kalau kali 5 kayaknya lebih. Nah, kali kali 4 ya. Kali 4 cobain. Ya. Nah, ini 18. Turun ya, turun ya angka duanya. Nah, kita cari nih 30 berapa? Eh 31 kali berapa mendekati 182 ya. Nih, kamu buletin aja nih angkanya 30 gitu. 30 kali berapa mendekati 180? Berarti kan kali 6. 31 dikali 6 itu berapa coba kita hitung? 186 lebih. Oh, berarti kali 5. Ya, tinggal dihitung aja nih, kurangin. 12 diambil 5, 7. 7 kurang 5, 2. Oke, turun 9 ya. Turun 9 nya Tiga satu kayak berapa hasilnya Dua tujuh Tiga kayak berapa hasilnya Dua tujuh Lihat depannya aja nih Tiga kali berapa hasilnya Dua tujuh Tiga dikali berapa hasilnya 27 ya tujuh? Ya. tiga dikali berapa hasilnya dua ya Kayak sembilan ya Kayak sembilan ya. tiga uh -uh. sembilan. Udah tiga tiga kayak nih. Udah ngerjainnya kayak biasa aja. Kalau tandanya deketan harus dijadiin satu du dulu, dulu ya. Plus kali min apa? Plus dikali min sama dengan apa? <tuh> biarin kalkulatornya biarin suruh ini suruh apa suruh diem Plus kali min apa? Plus kali min? Min. Ya. Udah tinggal kita hitung lagi. Ayo kalian hitung kayak gini pusing lagi. Berapa ini? Ayo otak kita lebih pintar dari kalkulator dong. Aduh kenapa kalian nggak percaya diri sih? Nggak <laughs> percaya diri apa males nih? <laughs> 5 kurang 9 nggak bisa nih kita pinjem ya. 15 jam 9 berarti 6 ya. 6 kurang 7 nggak bisa pinjem lagi ke sebelahnya ya. 16 diambil 7. 9. 1 gak bisa. Nih pinjam lagi ke sebelahnya ya. Pinjamnya terus ya. Ini pinjam ke sebelahnya nih. 11 diambil 2. 9. 9. Kok gede banyak ya angkanya? Angkanya banyak ya. Oh ya memang 300 ribu ya. Ah, 459. Eh iya astaga Kenapa aku nulisnya ini Oh aku mau nulis ini ya ampun <giranya> Ah ngitung lagi ah udahlah gitu aja ya Ah kalian yang ngitung ah Capek ah aku yang ngitung lagi Oh iya bener <giranya> Kok aku mau nulis ini ya Astaga Maafkan ya Itu artinya saya sudah lelah ya Itu artinya saya sudah lelah berarti <giranya> Udah ah hitung sendiri ya Kayak gitu tadi ngitungnya Capek ah Capek ja, deh diulang lagi gitu kan Aduh pakai acara sana nulis lagi Dasar ya <gulit> Nih ini jawabannya ya Eh kalian berlatih lah Jangan males lah Ah kalian gak percaya diri nih Ya aku mengejar waktu Karena aku ada kelas di Zoom ya Adik-adik Aku ada kelas di Zoom Kalian kalau mau SSSS SS, ya <gulit> Mau SSSS SS, ya Nih SS2 cepet 3, 2, 1 3, 2, 1 so, Jawabannya ini jawabannya tadi berapa sih? Jawabannya adalah 3, 1, 9, 8, 1, 6 sama gak? 3, 1 Usianya udah 75 Sayang usia sudah 75 Ma. Hah? Yakin 75 ini udah Udah oma-oma dong -oma? Apa-apa ini oma-oma Wah -oma. oh, ada opa oma di sini halo opa oma. Diulang capek ah. <Syik <sieht> iya, tandanya sudah lelah ya. Kalau salah saya tandanya sudah lelah ya. <Syikleme enfant> <inappropriate> <s Elliott> ini jawabannya 319816 ya. Ya, sudah udah malam ini teh. Nih ya. nggak bisa sayang aku ada kelas di Zoom, ay. Anaknya udah nungguin. Ya, nanti kita lanjut besok ya. Nanti malam aku mau spill buku. Mak-mak ngumpul <laughs> Ayo udah 3, 2, 1 ceklek-ceklek 3, 2, 1 ceklek-ceklek 3, 2, 1 ceklek-ceklek Udah belum? 3, 2, 1 ceklek-ceklek 3, 2, 1 ceklek-ceklek <laughs> SD ini SD SD SMP ini sebenarnya Bilangan bulat sama itu Besok sore setengah lima Besok sore. Iya rumus sabar 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 rumus. Yang mau spill buku nanti malaman ya. Yang kepo sama wajah saya nanti malam lihat gitu kan sebagai spill buku ya. <laughs> kepo aja mau muka saya bingung sama netizen nih ya. Nge Ngepoinnya muka gitu kan. <laughs> Udah saya sampai ke tabayak kamu cepat sekali ya. <laughs> gercep kamu berarti gercep ya. Gercep. Besok SMP saya, saya saiku, sai, saya saiku gitu kan? Besok eh, SMP aku mau ngajarin bilangan pangkat besok. Saya saiku. <laughs> Tadi kan udah hitung campuran, sayang itu udah masuk hitung campuran yang tambah kurang kali bagi. Dari aritmatika, ya nanti next ya. Waktunya singkat Padat dan jelas. <laughs> Waktunya singkat dan padat gitu kan? Jadi <laughs> spirit buku jam 9 ya, jam 9. Jam sembilanan Jam sembilan Stay with me <Dumlah> Udah ya Udah semuanya Oke okay? Besok setengah lima Setengah lima WIB Empat tiga puluh WIB Besok besok empat tiga puluh WIB Ya MPKSZ Senin Senin depan sa Lagi sayang Sayangku Sayang-sayangku <dumlah> Udah ya Aku akhiri ya Aduh goodbye Sayonara Sampai ketemu jam sembilan Kalau mau lihat buku Kalau mau, mau lihat isian buku sama lihat muka saya gitu kan. Meet and greet ya, nanti malam meet and greet. <laughs> Mau foto bareng gitu. Bye-bye <laughs> semuanya.